guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat taniku? Hari ini kegiatannya saya ingin membuat alat untuk melobangi mulsa ya guys. Karena cuaca ini sering hujan, alat yang saya pakai pertama itu tidak efektif ya guys. Nah, sekarang kita mulai membuat alat yang baru. Kita gunakan botol seperti ini ya guys. Bagaimana hasilnya nanti, ikuti terus channel Muhammad Channel. Oke guys, alhamdulillah alatnya sudah jadi. Bisa menggunakan cutter atau gunting, terserah mana yang menurut teman-teman mudah untuk menggunakan itu. Kenapa di sini kita menggunakan botol yang seperti ini? Yang pertama, keunggulan di botol ini adalah ketebalannya ya guys. Kalau ada yang lebih tebal silahkan, apa saja yang bisa digunakan manfaatkan saja ya teman-teman. Baik, mari kita praktekkan ya bagaimana hasilnya. Oke guys, coba kita lihat ya, kita praktekkan bagaimana hasilnya. Nah kan, nah, lumayan lah guys. Itu, nah ini bisa diambil dulu. Oke. Nah, hasilnya pun tidak kalah dengan yang lain ya guys. Nah, keuntungannya hari ini adalah walaupun cuaca hujan kita bisa menggunakan ini ya guys. Nah, kalau yang kemarin yang saya buat alat satunya itu menggunakan kaleng dengan bara api, cuman kendalanya adalah ketika hujan kita tidak mampu untuk melakukan pelobangan pada mulsa ya guys, seperti itu. Ya. Oke ya guys, hasilnya juga tidak kalah lah ya guys. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitaran kita. Nah, seperti itu ya guys. Nah, hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.